Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah buat QSL yang pertama. Semoga persahabatan ini akan tidak hanya di dunia saja, tapi juga akan abadi sampai ke surganya. Amin. Buat sahabat-sahabat semua, Big Family QSL, kalian semua adalah sahabat-sahabat terbaik yang diberikan oleh Allah pada saya. Kita adalah satu tubuh yang terpisah jarak dan waktu. Kita saling mencintai karena Allah, saling membantu, saling menyayangi, saling menasihati dalam kebaikan. Seperti satu bangunan yang kokoh, yang satu sama lain saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Cinta kita adalah karena ukhuwah. Tak perlu kalian tanyakan kenapa. Karena sejatinya cinta tak perlu ada alasan untuk saling bersaudara dan berbagi. Tetap semangat, tetap solid, jaga ukhuwah, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling membantu dalam ketaatan. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang dicintainya karena persaudaraan kita. Terima kasih. Salam sayang dan cinta saya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk ya umiladik mabruk. Selamat milad yang ke-1 KSL. Semoga kita semakin kompak dan sehat selalu. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anggota KSL mau ngucapin selamat kepada KSL yang sudah menjadi inspirasi, menjadi satu wadah yang bagi saya asik banget. Semoga KSL semakin berkembang, semakin banyak menginspirasi kawan-kawan, juga semakin asik. Bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Mumu dari QSM Malaysia. Saya ingin mengucapkan happy anniversary yang pertama buat QSL. Semoga kita semua makin kompak, saling menjaga satu sama lain. Yang paling penting tetap dukung Sabian ya. Walaupun hanya dunia media sosial, yang penting kita harus kompak. Dan pesan-pesanku buat kalian semua, jaga kesihatan ya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting, semangat buat semuanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mami, Singapura. Ingin mengucapkan tahniah juga syabas buat keluarga USL selama dukungan pada Nisa, ratunya Isabian. Semoga cemerlang terus dalam karya bersama mereka. Barakallah mendapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. My name is Aziz Bek. I am from Uzbekistan. Saya Aziz, anggota konsul yang berasal dari ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk konsul Queen of Sabian Yanki Wan Tahun. Semoga konsul makin kompak dan sukses selalu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun grup kita Queen of Sabian Lovers. Saya Muhammad Kabir, salam dari Bahrain Arab. I'm very glad to see the part of this group. Allah subhanahu wa ta'ala bless us and our group to go ahead very long. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia beliau, alhamdulillah pada hari ini 14 Juni 2020 QSL Queen of Sabian Lovers berusia genap 1 tahun. Alhamdulillah rabbil alamin, perjalanan yang cukup lumayan panjang. Tapi ibarat anak kecil yang usia 1 tahun, jalan masih tertati-tati. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada teman-teman member dan seluruh pengurus, juga kepada teman-teman yang selalu mensupport QSL. Baik. Selalu beri dengan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Genap sudah 1 tahun usia QSL. Mat milad untuk QSL yang pertama. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan, kita masih bisa eksis dalam 1 tahun ini untuk selalu support segala bentuk karya dari Nisa dan Sabian tentunya. Terima kasih kepada para pengurus, member dan seluruh yang selalu mensupport kita. Satu hal yang selalu saya sampaikan di grup kita, QSL ini menyentuh hati dengan hati. 1 tahun ini kita sudah buat banyak program. Alhamdulillah ada beberapa juga yang sudah jalan, seperti QSL Peduli Palestina dan QSL Berbagi Sesama Member juga ada. Itu bentuk-bentuk dari program kita yang ingin mendekatkan hati dengan hati. Cinta kita juga cinta yang berbeda. Cinta yang tanpa mengharapkan apa. Tidak mengharapkan apapun. Cinta yang hanya memberi. Cinta yang hanya ingin melihat yang kita cintai, yang kita sayangi itu bahagia. Itulah kita QSL. Jadi apapun, mari kita bersama, mari kita tingkatkan persaudaraan kita, silaturahim kita, persaudaraan kita, keluarga besar Queen of Sabian Lovers. Semoga kita semakin jaya, semoga kita bisa semakin eksis baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kita coba untuk terus bergerak dari arah yang baik ke arah yang lebih baik. Semoga niat kita dari Allah, semoga segala usaha kita juga dari Allah. Semoga keberkahan dan kebaikan selalu menyertai perjalanan QSL ke depannya. Saya selaku presdir sekaligus sekjen dari QSL sekali lagi mengucapkan selamat milad untuk QSL yang pertama. Semoga kita semua makin kompak dan QSL sukses selalu. Mari kita support terus Nisa dan Sabian baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Satu harapan terbesar saya adalah kita bisa berjumpa di satu tempat yang sekarang ini kita rasakan persaudaraan itu ada, cinta itu ada, kasih sayang itu ada, tetapi kita sungguh jauh. Kita jauh. Hanya disatukan oleh yang namanya internet. Hati kita sudah disatukan semuanya. Insyaallah kita akan tetap bersatu. Insyaallah kita akan tetap jaga hati-hati kita semua. Mungkin jarak tidaklah akan membuat persaudaraan kita akan runtuh, tapi justru akan membuat
kita semakin kuat. Kerinduan kita sesama member untuk ingin berjumpa. Saya berharap suatu saat kita bisa berjumpa di dunia nyata. Tentunya bersama Nisa dan Sabian, insya Allah. Semoga Allah mengijabah, mengabulkan segala doa dan harapan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih hasil kerja keras dari teman-teman semuanya, terutama tim trending. Masya Allah, saya sangat terharu. Saya sangat bangga sekali. Teman-teman begitu semangatnya memperjuangkan trending itu. Tapi segala sesuatunya kita serahkan sama Allah. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita ikhtiar. Hasil akhirnya tetap kita serahkan sama Allah. Karena trending memang bukan segala-galanya, tapi trending bisa untuk memperoleh segala-galanya. Tapi tetap kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan, dan kita berusaha untuk lebih baik dan terus lebih baik ke depannya. Member KSL yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya sayangi, selamat berjuang di setiap MV. Semoga trending, semoga apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Itu saja, dan untuk yang terakhir kalinya, jaga diri, jaga kesehatan, karena kondisi sekarang ini sungguh sangat menyedihkan. Meskipun ada yang sembuh, tapi yang sakit makin banyak juga. Semoga kita semua terhindar dari semua itu, keluarga kita, saudara-saudara kita yang lainnya. Semangat trending, semangat berjuang, dan mari kita jalin terus, kita perkuat silaturahim kita, kita perkuat hati-hati kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Happy Milad untuk KSL untuk 1 tahun. Next time, saya berharap di Milad yang kedua kita bisa jumpa bareng melaksanakan Munas Musyawarah Nasional. Besar sekali harapan saya kita semua bisa berjumpa di satu tempat. Love you all. I miss you all so much. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi, love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoot.